Ini sebenarnya indah, potensinya bagus, tinggal sekarang pengelolaannya saja. Maka tadi manajemennya harus baik, terus tata kelola di sini dari sisi estetikanya mesti didorong sehingga orang nanti akan datang ke sini dengan baik. Oh, satu lagi, tadi yang ada di sana ada dawet yang sangat khas dari Klaten. Maka kalau kemudian kulinernya juga mengambil dari apa yang ada di masyarakat, maka orang akan mendapatkan khasnya itu sempurna. Daerahnya khas, makanannya khas, kulinernya khas, harganya juga khas. Biasanya nggak mahal yang di sini. Sebenarnya hari ini kalau kita melihat dari view-nya sangat bagus. Ini berada di puncak yang tertinggi. Kemudian kalau kita berputar bisa melihat sekelilingnya indah sekali. Cuman kalau hanya melihat barangkali orang belum puas, maka dibuat wahana yang artificial. Yang artificial inilah sebenarnya mendongkrak mereka. Apakah permainan? Kalau untuk selfie-selfie saya kira mungkin cukup ya. Tinggal kemudian beberapa wahana yang bisa memberikan pengalaman yang baik. Mungkin juga diajak di sini menanam sesuatu, bunga-bunga tertentu sehingga mereka punya pengalaman dan akan kembali lagi. Ya.